Ada pisang batu atau pisang kelutuk. Ini pisang ini paling enak buat rujak-rujak. Habis jogging sore-sore di pinggir sawah, menemukan pisang batu atau pisang kelutuk ya, kayak gini. Jadi untuk pisang batu, pisang kelutuk ini ada bijinya, tapi bijinya bisa dimakan. Nah, ini fungsinya ini buat rujak ulek atau rujak cingur. Biasanya enak buat rujak ya. Kalau dimakan langsung nggak enak karena banyak bijinya. Ini biasanya dikonsumsi masih waktu masih muda. Buat rujak ulek pisang batu atau pisang kelutuk. Kalau orang Jawa menyebutnya pisang kelutuk ya. Kalau orang Indonesia, all Indonesia itu menyebutnya pisang batu. Nah, kita akan ditiban terus sampai kita benar-benar selesai di Jawa. Ya, pisang batu, pisang kelutuk ini biasanya dijual di pasar begitu masih mentah ya, belum matang, karena memang tingkat laku pasarnya ini waktu dia masih mentah. Di situ juga ada tuh. Nah, kita tinjau yang di sini ya. Ya, sedikit kita zoom. Ini termasuk jenis pisang lokal ya, asli Indonesia. Ini banyak fungsi ya. Tapi gak enak kalau dimakan secara langsung, ini gak enak ya. Gak pernah saya mengalami ini ya. Biasanya memang dibuat untuk rujak ulek, untuk buahnya ini, khusus buah yang belum matang. Pohonnya ini ya, seperti ini pohonnya, bentuk pohonnya. Tuh. Tidak bisa membedakan karena membedakan pohon pisang itu sangat sulit, teman-teman. Untuk bentuk buahnya ini agak segi empat ya. Agak segi empat. Tuh. Jadi gak lonjong gitu, enggak. Ya, ini pasti teman-teman udah sangat mengenal untuk pisang kelutuk atau pisang batu ya. Karena sangat laku di pasaran. Nah, teman-teman, ini bentuk pisang batu atau pisang kelutuk yang saya petik. Nah, bentuknya seperti ini ya, guys. Nah, padat banget ya bentuknya ya. Terus ini kulit ini menempel pada daging ya. Maksud saya susah untuk dikupas, untuk kalau masih muda ya. Di dalamnya ini banyak sekali bijinya, teman-teman. Nah, pisang batu atau kelutuk seperti ini ya, sangat berbeda ya sama jenis pisang lainnya ya. Enak buat bahan rujakan, rujak ulek. Enak ini guys, kalau masih muda seperti ini. Rasanya sepat ya, sepat, sepat, kriuk, gurih, renyah. Nah ini udah saya iris ya. Dalamannya seperti ini guys. Tuh, bijinya banyak sekali ya. Bijinya masih muda, jadi tidak terlalu keras ya. Bisa kita langsung makan kalau masih muda seperti ini. Ya, terlihat ya kalau dagingnya sangat menempel pada kulitnya ya. Dan bijinya lunak kalau masih muda. Kalau udah keras, udah tua ya, kalau tua ini bijinya keras banget dan sangat banyak ya bijinya. Untuk pisang kelutuk tidak cocok kalau kita makan tua ya,
nggak enak banget karena terlalu banyak bijinya. Oke, pisang batu atau pisang kelodok seperti ini. Ya, ini ada yang lebih dekat itu ya. Itu banyak, ada sekitar pisang batu atau pisang kelodok. Nah teman-teman, gitu aja untuk review singkat tentang pisang batu atau pisang kelodok di video Wijaya ini. Semoga bermanfaat tentang buah-buahan, karena jenis pisang itu banyak sekali, puluhan ya jenis pisang. Kita udah bedah satu-satu persatu di setiap episode Wijaya Diary ya. Terima kasih. Dadah.